Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana, pustakawan blogger. Di episode review buku kali ini adalah khusus buku tentang buku anak ya. Kebetulan saya pernah beli buku untuk anak saya sekitar umur untuk 7 tahun. Ini bukunya. Jadi komik strip si Ali, 10 akhlak terpuji di dalam Al-Qur'an. Jadi buku ini menarik ya, dari sisi gambar juga, dari sisi ceritanya juga. Dari gambar dulu ya, kalau dari gambar sederhana ya, lucu juga. Nah ceritanya juga sebenarnya sederhana ya, jadi kehidupan sehari-hari lah. Dia ada 10 bab, dimulai dari bersyukur, kemudian pemaaf, adil, tolong-menolong, penyayang, sabar, disiplin, berbakti pada orang tua, tidak putus asa, dan juga sedekah. Jadi ceritanya sehari-hari aja, misalnya bersyukur. Jadi ceritanya si Ali ini ngobrol lah sama temannya, kemudian dia bawa temannya ini mendapatkan sepeda baru dari bapaknya, dan itu merupakan sebuah rezeki. Si Ali menasihati lah, itu harus disyukuri. Nah itu menariknya, jadi setiap cerita itu hanya satu lembar, kemudian dilengkapi dengan ayat Al-Qur'an di sini. Dilengkapi dengan ayat Al-Qur'an dan juga beberapa dilengkapi dengan hadis ya. Nah, ayat Al-Qur'annya berkaitan dengan judul tadi yang saya sebutkan tadi, misalnya bersyukur. Nah, ayat Al-Qur'annya tentang bersyukur. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Taqwa ya. Jadi ada bonus stiker doa juga. Contohnya sayangnya sudah digunting sama anak saya, ditempelkan di pintu-pintu ya, karena stiker doanya itu misalnya doa keluar rumah, jadi anak saya itu menempelkan di pintu gitu. Jadi sebelum keluar dia membaca itu. Nah bonus stikernya dari buku ini tentang doa-doa sehari-hari juga. Buku ini tertulis di sini untuk 6 tahun ke atas. Jadi memang kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin akan tertarik membaca buku ini ya. Karena dari gambarnya juga menurut saya lucu, menarik, dan yang pasti berwarna-warni. Anak-anak pun tentunya akan suka, walaupun untuk ayat Al-Qur'an yang di sini pastinya harus dibacakan orang tuanya. Karenanya di sini harus bimbingan orang tua juga. Jadi ada setiap anak membaca buku ini juga pastinya harus dibimbing oleh orang tua juga. Nah buat teman-teman yang sudah mempunyai anak, bisa saya rekomendasikan baca buku ini ya buat anak-anaknya sekalian. Ini menarik karena banyak sekali nasihat-nasihat dan juga pesan-pesan moral yang sangat bermanfaat untuk anak kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Informasi bukunya mungkin teman-teman yang penasaran, ini dia. Oke, itu saja vlog singkat tentang review buku untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada teman yang sudah membaca buku ini, silakan berkomentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pustakawan blogger.